Halo bosku, satu lagi dari Five Homes, rumah baru bergaya resort di Kemang, Jakarta Selatan. Luas tanahnya 569 meter persegi, luas bangunannya 500 meter persegi, punya 5 kamar tidur. Harganya 25,5 miliar, nego keras, nego sampai deal. Kita review rumahnya dari depan. Bosku, seperti ini tampak depannya, fasad dari rumah modern bergaya resort. Siap huni bosku. Yuk, ini area carportnya bisa parkir 4 mobil. Ini untuk lantainya sudah terlihat nih, sudah dilapisi dengan batu alam jenis andesit. Ini juga semua sudah dilapisi dengan batu alam paras Jogja. Udah dilengkapi dengan lampu-lampu dinding yang cantik ya. Kalau malam hari ini indah banget. Ini taman-tamannya udah sempurna sekali. Sudah macam-macam bunga. Di sana sudah terlihat garasi. Garasi bisa 2 mobil terus akses langsung ke service areanya. Ini akses utamanya. Akses utamanya mewah, bosku. Di sini sudah bisa menikmati kolam ikan yang indah. Langsung, bosku, yuk. Akses utamanya mewah. Dinding, lantai, full. Semua dilapisi marmer slab impor. Ini pintu utamanya, besar sekali pintu utamanya. Ini menggunakan kayu merbau, solid. Langsung aja kita lihat yuk. Wow, dari sini kita langsung sudah bisa menikmati keindahan taman dan kolam renang. Oke, ini koridor atau area utamanya. Ini bisa menjadi area foyer. Langsung di sisi kanan saya, sudah terlihat powder room. Di sisi kiri saya ada kamar tidur. Kamar tidurnya besar sekali. Ini bisa menjadi kamar tidur tamu, mau dijadikan ruang kerja juga bagus banget, pas ya. Karena dia punya view bagus sekali. Ini ada pintu langsung ke kolam ikan. Wih, cantik banget ya. Tengahnya ada tanaman-tanaman. Ini sudah dilengkapi dengan kamar mandinya, guys. Sudah dapat lemari juga ya, sudah terlihat nih lemari pakaian. Semua kamar tidur dapat, semua dapat AC. Dan ini pintunya semuanya 3 meter, tinggi-tinggi banget ya. Dan ini dari material kayu solid, kayu merbau. Yuk lanjut. Udaranya seger banget. Udara yang seger banget bosku. Jadi ini open space saja ya. Di sini ruang keluarga yang besar sekali. Ruang keluarga, ruang makan, ini langsung kita bisa nikmatin kolam renang, taman, dan area teras tersambung. Ini pintu kaca besar. Ini dry kitchennya. Wow, bosku. Dry kitchen yang mewah, simple. Penghawaannya juga bagus, penerangannya juga sangat baik sekali. Dua jendela besar, bosku. Di sini kita bisa nikmatin keindahan kolam renang, taman, dan area teras ya. Sudah terlihat double sink, dan di sini sudah terlihat bawah, atas udah lengkap. Nanti juga akan dapat kulkas, dapat microwave, dapat oven. Sekarang sudah terlihat stove-nya, cooker hood, lengkap ya. Backsplash, dia punya top kabinet, ini full dilapisi marmer. Lantai full marmer terus sampai depan ya. Jadi rumah ini dilapisi dengan marmer slab impor. Keren ya. Nuansanya putih, ada nuansa warna kayu. Jadi menyatu dengan alam. Keren. Sangat besar, nyaman sekali, mewah dan elegan. Di sini ada akses pintu ya. Ini pintu beneran berat banget. Ini dari kayu merbau, ada akses ke sini menuju ke dapur kotor atau wet kitchen-nya. Ha, bosku. Ini wet kitchen-nya, dapur kotor tapi bersih banget ya. Baru ya. Lihat seperti ini. Bawahnya udah lengkap, atasnya udah lengkap, tinggal lengkapi aja dengan kompornya. Sana akses langsung ke garasi, kamar tidur pembantu, kamar mandi, dan di atas ada lagi kamar tidur pembantu dan ruang jemur. Ini akses untuk taman dan kolam renang. Bisa dilihat bosku. Guys, kita ke terasnya. Wah, ini pintunya juga full, bisa dibuka loh guys.
Tuh. Jadi ini bisa menyatu nih teras ya, area teras ke area dalam rumah. Terus tersambung ke area taman dan kolam renang. Wah, bisa menikmati bersama keluarga tercinta ya, menikmati keindahan kolam renang, taman, rumah ada barat, setiap pagi kita dapetin sinar matahari pagi. Asik. Cakep. Pemandangannya indah. Barbekyuan bersama keluarga tercinta. Kanan kiri rumputnya sudah tumbuh sempurna guys, hijau, lihat lampu-lampu dindingnya. Terus ini sudah mulai sore hari, nanti senja itu akan indah, cantik banget, apalagi malam hari ya, sudah ada pohon palemnya, kamboja, pohon kelapa. Weh, beneran loh, berasa resort nih ya. Keren, rumahnya 100% rumah baru, kolam renangnya juga ukurannya besar, keren banget deh. Ini harus segera disurvey, langsung dibungkus guys. Osku, di area bordes, lihat, menggunakan material alami, kayu solid. Ini dia gunain 100% kayu merbau. Menariknya, area bordes, lantai, tangga, terus sampai dinding, wall panelnya, ini semuanya nuansa kayu. Lanjut. Ini lantai duanya. Ini lorongnya panjang sekali koridornya. Yuk, sisi ini dulu. Ini terlihat ruang keluarga yang sangat nyaman sekali. Memiliki balkon yang luas. Kita buka sliding door, pintu kaca besar sekali. Huh, segar banget bosku. Lihat pemandangannya langsung ke kolam renang taman. Ya, ini pintu untuk kamarnya. Kita cek yuk. Oke, ini kamar tidur pertama. Ini kamar tidur pertama. Memiliki balkon yang tersambung dari ruang utama yang tadi, ya. Yuk. Nih, ya. Tersambung ke sana. Nah. Ya, semua kamar tidur sudah dilengkapi dengan AC. Dan ini area wardrobe-nya, sudah dapat lemari pakaiannya. Semuanya baru. Dan ini kamar mandinya. Wastafel, closet, dan ruang showernya. Next. Di sini sudah terlihat kamar tidur berikutnya. Wow. Ukurannya besar sekali. Pastinya ini kamar tidur utama. Memiliki pintu geser besar sekali. Punya balkon dengan view yang ajaib. Cakep banget bosku. Lihat bosku, view-nya langsung ke taman. Kolam renang bisa dilihat sendiri. Cakep, keren, indah sekali. Ya. Ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi, tentunya sama. Nah, ini area wardrobe-nya, ya. Ini lemari-lemari pakaiannya. Langsung yuk kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya mewah, ya. Kamar mandinya mewah. Ini dua wastafel, cermin yang besar, dan di sini langsung terlihat bathtub-nya. Di sini langsung terlihat ruang shower-nya. Sudah ada hand showernya, ada dudukannya, dan ada rain showernya di atas ya. Sudah terinstal, jadi sudah siap pakai. Dan ini posisi dari klosetnya. Sampai pintu kamar mandinya aja, kayu merbau. Next, kamar tidur yang terakhir. Terang sekali. Rumah hadap barat, full kaca-kaca,
cahaya matahari maksimal sekali ke kamar tidur ini ya. Oke, ini ada pintu geser besar sekali, sama ya. Jadi di sini jendela full, pintu jendela tapi mati. Ini bisa digeser dan punya balkon. Balkonnya view-nya langsung ke area carport dan tentunya punya view yang sama ya. Gedung-gedung apartemen perkantoran yang ada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sudah dapat lemari. Semua kamar tidur sudah disiapkan lemari pakaiannya. Semua sudah dapat AC, jadi tinggal lengkapin beberapa perabotan aja ya. Langsung dilengkapi dengan kamar mandi and suite bathroom. Di sini langsung terlihat wastafel yang mewah, cermin, dan ini sudah ada kabinetnya. Ini posisi closet dan ini posisi dari showernya. Serius, bosku harus segera bungkus survei rumah ini. Rumahnya keren banget. Owner nih klien baik kita. Jadi kalau nego, nego keras, negonya sampai deal. Bosku, seriusan, rumahnya nyaman banget. Apalagi area backyardnya nih, sejuk, seger banget ya. Barbekyuan, kumpul-kumpul bersama keluarga tercinta di sini enak banget. Ini ya selling pointnya, lokasinya strategis banget. Jalan kaki cuma 1-2 menit udah ketemu Kemang Raya Ranch Market. Rumahnya 100% rumah baru, modern, bergaya resort. Dari area belakang ini kita bisa nikmatin keindahan gaya arsitektur modern tropis ini. Dia punya materialnya juga premium ya, high quality, dan rumah ini juga low maintenance, enak banget. Harganya 25,5, nego keras, nego sampai deal. Ini rumah punya klien kita, klien lama kita, klien baik kita. Jadi beli rumah ini, nego lewat kita itu harganya beda. Special price, saya garansi. Oke ya, 569, luas bangunannya 500 meter persegi. Bosku, guys, yang mau lihat rumah ini, langsung aja hubungi nomor handphone saya yang ada di video ini. Oke, sampai ketemu bosku. Selalu jaga kesehatan bosku.